Mulan Guritno nyaman beradegan mesra dengan Jeffrey Nichol. Beradegan mesra dengan Jeffrey Nichol. Mulan Guritno mengajukan syarat agar terlihat nyata. Syarat yang diajukan Mulan Guritno kepada lawan mainnya, Jeffrey Nichol, supaya sama-sama nyaman saat melakoni adegan mesra. Saking nyamannya, bagian tubuh Jeffrey Nichol justru bereaksi tak terduga ketika dirinya dan Mulan Guritno menjalankan akting. Artis cantik Mulan Guritno membuat Jeffrey Nichol tidak tahan saat melakoni adegan film Jakarta vs Everybody. Sebab adegan yang dilakoni Jeffrey Nichol dan Mulan Guritno dalam film Jakarta vs Everybody tersebut memaksa keduanya harus intim. Jeffrey Nichol mengakui terkait adanya bagian tubuh yang bereaksi saat menjalani adegan layaknya suami istri dengan Mulan Guritno. Menurut Jeffrey Nichol, respons bagian sensitif tubuhnya tersebut diakui dirinya karena sebagai pria normal. Lantas Jeffrey Nichol meminta maaf kepada lawan main Mulan Guritno atas kejadian yang tak terduga itu. Aktor Jeffrey Nichol mengaku hilaf saat beradegan mesra dengan Mulan Guritno dalam film Jakarta vs Everybody. Akibatnya, Jeffrey Nichol tak tahan saat beradegan mesra dengan Mulan Guritno dalam film Jakarta vs Everybody hingga membuatnya harus minta maaf kepada kru dan lawan mainnya. Diketahui, Jeffrey Nichol dan Mulan Guritno beradu akting dalam film Jakarta vs Everybody yang sudah tayang di bioskop pada medio Maret tahun 2022. Dalam satu di antara scene di film Jakarta vs Everybody, Jeffrey Nichol harus melakukan adegan mesra dengan Mulan Guritno. Jeffrey Nichol pun bongkar pengalamannya beradegan mesra dengan Mulan Guritno di film Jakarta vs Everybody.